Hello guys, selamat datang ke Boba Podcast. Hari ini dengan Kak Syah, host korang untuk Boba Podcast. Kak Syah ada satu jemputan istimewa, Abang Amy kita. Jadi boleh kenalkan sikit tak? Nama penuh ke, nama samaran ke, dikenali sebagai selalu buat apa ke? Sikit background lah. Jadi untuk yang tak kenal Amy, sekarang dah kenal. Tak boleh, semua dah kenal. Ya, yeah, awak memang dah takut, dah takut dah. Tak bagi tahu pun orang dah tahu dah. Yeah. Aku kenal dia ni. Ha. Oh, okay lah, cerita saya balik lah. Abang host diri abang je lah. Kenalkan nama anda. Saya pula. Okay, dia macam ni. Okay, nama samaran lah. Biasa kalau kat sekolah ataupun dekat mana-mana, saya gelarkan nama saya Amy. Sebab senang lah kalau orang nak panggil Mi. Amy. Tapi kalau nama penuh, Muhammad Zulhilmi. Zulhilmi. Sebab saya ambil yang ujung Mi. Faham. Tapi muka abang tak nampak macam Hilmi lah. Abang Zulhilmi tak nampak. Sebab dia, apa yang kata dia, dia terlalu handsome. Yeah. Jadi perbezaan dia tu memang tak nampak lah. Dia nampak macam Zul Arifin. Okay bang, first kali kami dari Boba Podcast nak ucapkan terima kasih. So dekat dalam Boba Podcast ni, kita share pelbagai cerita tentang rakyat Malaysia. Memang rapat sangat ke benda ni? Nak jauh sikit ke bang? Tak biasa ke? Tak, okay. Abang duduk lah sikit, abang sana sikit. Takut nanti mic ni yang takut ngabang. Oh, iya ke? Okay, selesa. Jadi dekat dalam Boba Podcast, dalam buat podcast ni kita cerita pelbagai cerita tentang rakyat Malaysia. And kita fortunate untuk ada Amy hari ni. Salah seorang kira memang paling famous lah dekat TikTok. Eh tadi apa yang cakap semua dah kenal? Ada saya cakap ke saya tak famous? Ya betul. Sekarang following dekat TikTok abang 1.2 juta. Nampak ya, style orang kaya pun. Tak, macam ni. Ayuh, betul lah. Ni betul mineral ni. Boba punya mineral eh. Macam mana macam ni? Rasa flavor anggur ni. Dia rasa anggur eh. Bau nampak kaya. Okay, saya nak tanyalah kan. Macam sekarang following dekat TikTok abang pun 1.2 juta betul? Ush. Abang famous tu. Tai, juta. Orang kalau tahu dengar pun orang tahu. Nyok. Separuh Malaysia tu. Ish, tak ada lah separuh Malaysia. Right. Ya ke? Oh. Malaysia ada 3 juta penduduk je. Rasa lebih kurang macam tu. Kiranya maksudnya belah Johor sampai ke KL saya punya dah. Saya ambil Perak sikit lah. Perak sikit lah. So belah-belah sana tu masih ada yang tak kenal lagi lah kot. Belah-belah sana tu cuba macam kat idea kau asal tak follow ke apa ke? Bukan diorang tak follow. Diorang kira orang kata apa, macam dia ni betul ke tak betul kan? Dia okey tak okey. Bila orang tengok ni, nanti diorang follow lah tu. Kau relax lah, banyak lagi orang. Sekarang kan dekat TikTok, daripada jenis kan, saya sebenarnya nak korek siapa Amy sebenar and kenapa nama belakang tu Caca. Nama Zulhilmi tapi Amy saya faham. Caca tu mana? Caca mana dapat? Okey, kau betul nak tahu lah. Betul. Ni ramai semua nak tahu kan. Betul. Sebab ramai tanya-tanya kan, mana datang Caca tu. Okey, kepada budak-budak sekolah aku dulu lah. Dia call. Kau tengok aku sekarang kan. Mana yang tahulah, yang sekolah dengan saya dulu. Diorang tahulah kenapa saya digelarkan Caca. Kadang-kadang orang tanya, dia ni memang memang macam ni ke? So budak-budak sekolah sekaya, daripada saya, daripada senang cerita lah, start form 1 sampailah ke form 5. Saya suka menari. Maksudnya kalau apa jenis orang kata tarian dekat sekolah, saya mesti nak pergi. So benda tu jadi macam orang kata abang masuk kelab Zapin dulu. Betul lah, nak suruh saya Zapin. Memang lenggak-lenggok tu. Nak tengok badan lah brother. Memang klik-klik semua aku buat. Memang saya memang tarian Zapin boleh, shuffle boleh, tectonic boleh, everything for you. All in one. All in one ni kalau nak bayar mahal ni. Ya eh. Okay, berapa harga bang? Nanti mana tahu ada orang ni nak book kan. Tahu dia. Jangan risau.
Dengan saya Derek, agak boleh bincang. Agak boleh bincang. Dulu sekolah mana bang? Uish, sekolah mana eh? Kalau saya bagi tahu ni, budak-budak semua tahu. Sekolah ni panas ni. Jenis jenis kalau macam Maria, mari. Tapi taklah stroke tu. Apa yang paling depan lah menari lu buka lu bang? Saya kalau budak-budak ni sekarang ni tengah-tengah macam fight-fight ni. Saya tunjuk muka je. Weh, budak SMK Section 4. Jangan masuk ni, jangan masuk. Section 4 mana? Alam. SMK Section 4 Kota Damansara. Kota Damansara. Ini lagi dah saya sebut nama cikgu. Cikgu disiplin ni. Terkejut dia ni. Cuba-cuba bang. Cikgu Zul. Sekarang saya kat luar tau. Mana? Mari ya. Lagi satu. Ni panas juga ni. Panggil dia Cikgu Tiger. Dia yang koyak seluar aku masa aku buat cikang. Pantainya koyak. Panggilkan blackcard. Sebatnya aku. Aku tengah MD ni, mana dia? Bang, abang tengah menari-nari tu. Dia cabut seluar abang, bukan? Bukan. Dulu biasalah passion suar cikang. Suar cikang. Kalau pergi sekolah mesti keluar dengan ketat-ketat. Baru nampak macam smart lah. Suar cikang ketat bawah. Lepas sekolah main sini kau. Dia tarik sulang kau jadi kembang. Sini abang. Sop. Lepas tu dia tak tahu sebenarnya aku ni jenis kat sekolah kaki jahit. Budak-budak banyak ni. Diorang hantar kat aku. Abang jahit lah kakak. Bukan mesin. Siap ada mesin pun kan. Aku buat joke lah. Kira kalau aku jahit dalam, tak adalah mahal, RM3 ke RM2 ke. So setiap kali kalau diorang dah kena buka-buka tu, jadi diorang hantar kat aku, aku jahit balik. So cikgu tadi tu pergi koyak kan, abang yang jahit balik. So abang untung. Cikgu tu lah yang aku. Aku awal-awal aku dah plan. Ke abang dengan cikgu tu business partner? Bukan. Bukan. Tak. Memang dia tak tahu dia bagi untung kat abang lah. Dia cikgu tu memang dia disiplin lah. Dia ikut apa yang job dia kena buat. Rules dari dalam buku kan. Saya ikut saya punya rules lah. Sebab sekolah bapak abang. Bukan. Nama sekolah tu apa? Nama sekolah tu SMK Sesem 4 Kota Damansara. Kalau pasal rugby jangan risau. Sekolah tu paling cimpin. Kira sekolah ni padu rugby. Apa main rugby? Tanya lagi. Apa kata badan abang kecil? Kan? Mesti orang tanya-tanya. Main zapin. Tiba-tiba main rugby. Zapin tu sampai main rugby. Pernah tak tengok saya punya TikTok? Kalau tengok macam-macam benda, everything saya boleh buat. Saya suka cemburui semua bidang. Cemburi. Itu Mak Salim punya cakap. Every time sound like senet. Senet. Okay. Dia kira macam dulu masa zaman sekolah, rugby, aku masuk. Kira aku ni orang penting juga. Kalau awak tahu rugby, scrum half. Contohnya macam kalau orang tengah gede-gede. Scrum half. Dia ada wing, scrum half. Dia ada orang kata apa tu yang ramai-ramai apa orang gitu. Tanker ke apa, aku lupalah nama dia. Tapi aku scrum half. Kira scrum half bang. Alah, awak budak perempuan, awak main tenteng je masa tu. Saya main longkang je. Nampak? Berbeza. Tentu kalau macam orang tengah gaduh kau kan. Pantai-pantai tu saya ambil. Saya ambil, lepas tu jap lagi saya bagilah kat budak-budak lain. Ataupun saya kalau diorang tengok ni, diorang kata budak ni bau ni. Tengok bahu gerak dah tahu Zop. Sampai. Kadang-kadang saya jadi wing. Banyaklah pengalaman ni kalau budak-budak tengok ni, semua diorang kata power budak ni. Iyalah. Abang kapten rugby dulu. Saya bukan kapten lah. Kira saya ni orang yang berguna lah senang cerita. Kalau tak ada saya, diorang macam tak semangat. Banyak cemburui, banyak bidang kan masa sekolah. Banyak. Lagi satu kalau nak cakap pasal sekolah ni, tahu tak? Lari orang kata apa? Lari padang, lari olahraga. Bukan olahraga. Lari track. Bukan. Lari daripada X. Itulah. yang di situ orang ajar. Tiba-tiba buka pasal X pula ni. Okey. Lari apa bang? Lari. Lari daripada cikgu yang koyak ke seluar cikang tadi tu. Bukan. Aku lupalah kalau kita lari tu jauh-jauh tu. Meretas desa. Meretas desa. Jujur cakap
tak nombor satu, nombor tiga. Tak tiga, nombor dua. Tak satu, nombor tiga. Itu sahaja yang pernah saya selalu buat. Patu lah. Merentas desa boleh, Zapin boleh. Main rugby. Saya power sebenarnya. Dah lah power, famous, handsome macam Zul Arifin. Perfect kan? Itulah cakap. Jangan risau pasal harga. Boleh bincang. Okay, okay. Kalau macam dekat zaman sekolah kan, antara sukan-sukan yang memang minat lah kan, ada lagi ke main sukan lain? Ush, atlet rupanya Amy Caca. Pernah lah. Kira pernah. Atlet lah, sebenarnya cerita aku atlet lah sebenarnya. Cuma tak adalah atlet power tu. Power lah tu. Selain rugby, okay, kita tahu sekarang Abang Amy Caca dah, daripada background dia yang menari dekat sekolah, jadilah dia sekarang. Sebab ramai orang kenal sebab suka. Salah satu dia, selling point dia, menari lah kan. Sebab apa? Sebab saya memang minat menari. Lagi satu yang perbezaannya, masa orang kawat, orang kawat. Tapi aku tak kawat, aku menari. Tapi yang paling best, bila aku buat macam tu, menang. Kira dalam perarakan kawat tu punya competition, menang sebab ada abang lah. Orang buat lain, aku buat lain. Aku tak tahulah punca aku ke, punca benda ke, tapi menang. Esok aku cakap, aku power. So kalau kiranya nak menang ke, nak best-best, kena letak abang kat depan lah. Letak aku kat depan, tak payah cakap, juri tengok pun menang. Okay, selain itulah saya nak tanya, macam abang kan budak-budak Damansara kan? Dengar kan, budak-budak Damansara. Budak Damansara kan. Budak Damansara ni dulu ada macam zaman sekolah ada pergi pukul orang ke? Abang gangster ke? Ke memang budak baik yang akulah the role model lah sekolah ni. Apa tanda lah kata aku gangster. Tapi kalau macam bab-bab gaduh ni kan, memang ada gak lah. Tapi aku ni jenis penyabar. Aku ni penyabar. Kalau buka nama Muhammad Zuhelmi, diorang tahulah apa tu. Memang orang kata penyabar. Jadi aku ni jenis kalau gaduh pun, aku jenis macam, nak masuk tak nak masuk. Kedepan ghostan. Budak ni. Tak apa ya. Jadi kalau macam geram sangat pun tolong tak bau. Zapin dulu. Okey. Aku zapin dulu. Kotas aku 2 point dia. Aku tunggu je. Faham. Tapi yang paling aku geram sekali, aku main-main je masa tu. Acah-acah je. Kononnya tengah ni, last sekali nama aku cikgu nampak juga petik aku. Ingat aku yang gaduh. Padahal aku acah-acah masa tu. Itu paling aku geram. Aku cakap, abang takkan nak explain kat cikgu tu, saya gini, saya cikgu biasalah. Kemungkinan masa tu cikgu nampak aku first. Kira macam masa tu diorang tengah dah ni, aku macam macam ni lah, macam acah-acah. Diorang tak tahu sekali nama aku kena petik. Habis cikgu, aku demo dah balik kat cikgu tu, saya macam ni je. Masa tu tak ada masa. Dia tak bagi lah. Dia memang datang. Dia memang nak tiap lah. Nak panggil tu kau memang kena dulu. So aku cak, aku redor lah. Tapi jangan risau. Masa tu aku memang, siapa sentuh aku pun, abang Long lah. Abang Long kau tak ada masalah. Belakang aku pun bukan biasa-biasa. Semuanya senior-senior. Faham. Kalau macam zaman sekolah kita tahu antaranya atlet lah kan. Selain tu ada tak benda-benda lain yang paling diingati ataupun kalau zaman sekolah itu benda manis lah? Macam mana tadi dia diingati benda manis? Contohlah kenal wife dekat sekolah ke zaman sekolah ke? Aku kenal wife aku masa aku kerja. Masa tu lepas habis SPM. Kita kerja part time. Kerja apa time tu? Apa first kerja lah lepas habis sekolah? First kerja apa? Okay, ini selepas habis sekolah ke masa sekolah? Masa sekolah dah kerja kan? Sebab memang hustler. Memang orang kata apa, yelah kita kan bukan senang dapat duit. Kita bukan orang senang sangat kan. Jadi kita kira masa zaman orang kata apa, sekolah tu, aku ambil part time juga. Balik sekolah aku kerja. Kerja apa? Okay. Pemulaan start aku kerja masa sekolah, aku kerja kedai makan. Umur berapa? Umur masa tu mungkin form 3 aku rasa. Form 3. Form 3 dah kerja kedai makan. Aku kerja kedai makan, kira sekolah biasalah pagi sampai pukul pukul berapa pukul 1 macam tu balik rehat. Okey, malam aku start miaga. Bukan aku miaga lah, aku tolong orang miaga kat Upton. Upton Kota Damansara.
Mesti orang tahu punya lah. Lama kerja situ? Oi, lama gak. Berapa tahun? Miaga. Eh, kenapa? Miaga pula. Aku tolong orang miaga. Boleh lah dalam setahun gak kot. Lebih kurang macam tu. Setahun lah. Umur 15 dah kerja kerja dengan orang. Kedai makan. Habis sekolah. Inilah Amy Caca yang korang aku tak nampak. Pelayan tau. Aku pelayan tau masa tu. Kira kalau macam ya je nak order apa. Chicken chop dah habis je. Ada dengan fries dengan benda-benda lain lah. Macam tu. Okay. Lagi-lagi so kalau macam cik lambat sangat, cik order sendiri. Ya, aku pernah buat tu. Awak pergi dapur. Ya. Dan sekali aku ingat dia boleh gurau. Dia kata awak nak ambil order betul-betul lah. Dia tengah budi. Dia tengah masalah lah. Aku cakap tapi ada gadung awet. Itulah dia. Muka dah tak esok. Muka gadung awet. Lepas tu datang marah-marah orang kena makan. Kurang. Biasalah pengalaman aku banyak agaklah. Itulah. Itu yang saya nak orang kenal. Yang Amy hari ni bukannya jadi sekelip mata. Eh bukan. Kira aku ni jujur cakap lah daripada bawah lah. Bukannya dia tu pun anak orang kaya. Bukan. Kalau macam tu aku bukan tak makan Mercedes. Lain-lain mak dah bagi Mercedes eh. Cantik sikit. Jadi start daripada umur 15 dah kerja dekat kedai makan. Time tu kerja sebab apa? Aku nak beli 125ZR. Motor tu dapat beli ke tak dapat beli lepas kerja tu? Tak dapat lah, tak cukup. Tak cukup bajet. Aku dapat beli X5 je. Okay lah. X5 masa tu pun hot juga. Weng-weng sama level lah ke? Kurang sikit lah. Dek-dek masa tu kira kurang sikit lah. 125 tu kira up sikit lah. Kalau ada tu mungkin boleh dapat 3-4 awet. Kalau F5 tu mungkin satu je kot. Saya dapat satu lah. Itu dapat satu sekarang lah. Faham. Tapi selepas tu dapatlah juga beli. Itu kerja pertama. Perjalanan daripada kerja pertama sampailah sekarang macam mana? Lagi satu saya nak tanya kan. Daripada motor tu, the next impian memang motor yang seterusnya. Cuma daripada first kerja tu ada kerja lain tak lepas umur 15? So 16 dah habis lah kerja dekat kedai makan tu. Aku pernah kerja kedai makan. Pernah kerja masa sekolah jugalah masa tu. Kerja A&W. Saya selalu minum yang float tu kan? Yang float ada fair tu kan? Abang yang buat air tu. Tak, saya tak buat air. Saya tukang lap meja. Jadi kalau orang dah makan, yang tak reti nak buang sendiri, tak apalah encik. Encik belah je, saya betul buang kan. Tulak lap meja. Lepas tu kalau macam jenis masa tu customer order, aku start motor, aku pergi hantar. Deliver. Sampai tumpah-tumpah air orang tu. Lepas dekat A&W, lepas tu perjalanan dia ke mana pula? Sampailah kat mana point yang dapat tackle wife sekarang? Okay, lepas A&W, time sekolah ke? Kira kedai makan A&W. Apa nama tu eh? Aku tak ingat. Apa? Jean Swens. Dekat Wah Utama. Jean Swens. Di kedai dia butik. Kedai apa baju dia, pakaian. Jual baju lah. Kira jual baju seluar macam tu lah. So itu butik tu. Tu sedap. Pakai kot lah. Dia tak pakai kot. Dia pakai t-shirt biasa juga. Tapi kira butik kan. Kau tahu lah macam mana gaji dia. Sedap lah juga. Macam tu kerja part time kat lah. Okay. Balik itu biasa sekolah kerja. Apa masa sekolah ni cik duit banyak bagi siapa bang? Untuk dia sendiri juga kadang-kadang. Sebab kita orang kata apa, tak nak susahkan mak bapak lah. Kita tahulah kita ni. Kita tahulah background kita ni bukan orang senang. Jadi kita tahu yang kita tak nak susahkan mak bapak, kita kerja kat sendiri. Memang daripada sekolah tu memang aku suka cek duit sendiri. Tapi betul lah. Saya pun umur 15 dah buat printing yang kecepang kat semalam. Itu lah. Kira awak masa umur 15. Tak. Saya awak. Nanti terbalik saya. Okay. Jadi daripada situ, lepas butik tu dah gaji makin meningkat, dah nampak progres. Lepas tu belajar tertinggal tak? Kira aku ni tak adalah nak kata pandai. Tapi kira kalau nak kata A sampai Z tu boleh lah aku sebut. Membaca tu semua boleh. Kalau nak curu speaking pun boleh. What talking about you? What's your name? Thank you. My name Kat Amisage. What you age? Itu semua tak ada hal. Lepas lah. Lepas. Jadi lepas A&W tu
baru ke Foodpanda ke macam mana? Eh bukan, Foodpanda ni saya selalu tertanya-tanya macam mana bermulanya sebenarnya Amy dengan Foodpanda dulu ke Foodpanda dulu baru Amy? Faham tak? Kau nak terus singkat ke apa ni? Tak nak, kalau boleh nak huraikan. Huraikan, okay, okay. Aku lanjut juga lah eh. Bak panjangnya cerita aku ni, kalau aku cerita ni mungkin 3 episod kau kena. Lepas daripada kedai yang tadi tu, kedai apa nama, Jinsuan. Masa tu dah dekat SPM dah tu. So kita lah start SPM. Dah jawab-jawab soalan semua. Aku memang jenis A, Gores B. Ada dadu tak? Ada baling dadu tak tadi? Tak ada, cuma kira 2-3 ni netat. Lagu dia. Kira lah tak. Anjanya cendak setelah netat. Tapi tengok soalan lah. Segala aku tak boleh jawab, aku main teka-teka je. kalau macam masa tu SPM sambung kerja kat mana? Okay, sementara nak tunggu result lah kan. So tu aku kerja Aeon. Aeon kredit? Bukan. Yang orang minta pinjaman bukan? Bukan. Nak angkat motor pakai Aeon kredit kan? No. Abang lah yang scam orang suruh ambil. Kau ni jauh sangat. Okay. Masa tu aku kerja Aeon, jual baju. Maksudnya macam jual kasut. Dia ada banyak kan, pakaian-pakaian tu. Jadi macam kalau macam aku masa tu aku ingat aku kerja Sambonia tu. Oh, Sambonia. Dia kan ada Calarino, Santara Bara, Hush Puppies. Abang lah yang kalau akak nak akak pula abang nak kasut saiz ni, abang lah percaya. Kira macam kalau dia nak kata saiz S, saiz S, kejap kan saya check dulu. Aku masuk dalam, aku panjat lah check kotak tu. Dia adalah dia punya ukur. So, masa kerja sana kan, ada tak pengalaman, apa pengalaman yang paling buruk pernah jumpa customer? Ada tak customer pelik-pelik ke kat Aeon tu? Masa tu nak kata pengalaman dia tak adalah nak kata pelik sangat. Sebab aku buat tidur masa tu. Tak ada function lah tu, buat ada-ada je. Sebenarnya tak ada tunggu result lah. Tunggu result, gaji masuk, pas kad balik. Faham. Time tu kira macam dia tak adalah over sangat. Kira macam ada duduk kat depan, kalau macam orang datang kat kau punya kawasan tu, kau just serve je lah kan. Dia nak saya siapa, macam tu. Dia tak adalah macam kau sale kat situ. Just dia datang, dia nak saya siapa, bagi tahu. Sambil cuci mata lah. Sambil cuci mata tengok. Masa sekolah, ini yang ramai sangat orang nak tahu, Amy jurusan apa? Jurusan apa eh? Yes. Jurusan tapian ke? Jurusan account ke? Okay, jurusan yang saya ambil ialah jurusan sport science. Science sukan? Yes. Patutlah atlet. Saya suka. Kira kalau orang tahu, atlet lah. Tapi belajar tu pun penting tak? Kira macam kalau bab-bab orang kata apa tu, sport-sport, sayang-sayang, ankle-mankle, kalau otak ke apa benda ke, semua tu urat saraf semua lah. Kau jangan risau, myself inside, aku le. Semua boleh jawabnya. Okay, daripada situ, result macam tu, Amy pun cakap, dalam keadaan yang ada tu, dia mencuba yang terbaik dengan semua yang ada. The next part of your life, hidup, selepas SPM tu, apa perjalanan yang dipilih? Okay, selepas SPM, kerja wayang pernah. Banyak lah. TGV ke GSC? GSC. Kerja GSC. Abang, pokok tiga juga bang. Awet sampai empat tu kat belakang tu. Tak tu makcik. So saya bagilah. Banyak customer service lah. Banyak pemilihan job scope tu customer service. Tapi kan, saya nak tanya, untuk yang kerja cinema ni, jenis yang memang betul ke orang cakap dapat tengok movie free? Betul ke? Susah nak cakap lah kan. Boleh ke cakap? Pada pandai hidup lah senang cerita. Dia ada satu, adalah dapat sebenarnya. Tapi cerita aku tak ingat lah, tapi adalah dapat. Dia ada setiap minggu dia ada bagi kau satu, maksudnya satu tiket kau untuk macam kupon, enjoy lah. Kau macam tu lah. Lepas dekat TGV tu, pergi mana? Okay, lepas TGV tu, barulah aku cari kerja tetap. Maksudnya yang ni semua part time lah, yang kita cerita daripada awal ni sampai TGV semua part time. Kira zaman untuk cari duit part time, pengalaman. Pengalaman, cari pengalaman. Okay,
start kerja tetap. Masa tu aku ada interview kedai perabot dengan elektrik. Sebab masa tu kawan aku kerja dulu situ. Jadi aku cakap, oh biasalah nak kerja dengan kawan-kawan. Seronok-seronok lah. Mulai ke main ke apa. Macam tu lah. Dia masa kerja dengan kawan tu, kawan aku dia bahagian perabot dengan elektrik. Salah. Dia bahagian orang kata apa. Maksudnya macam pasang perabot, hantar perabot. Maksud tu aku interview, tiba-tiba aku ingat aku dapat kerja sekali dengan dorang. Sama-sama lah hantar perabot, pasang perabot. Last kali aku jadi sale. Aku jam. Dia nampak bakat lah, saya ingat. Kan bakat yang macam spoken, confident, boleh tarik orang. Muka dah handsome, nak close sale senang. Boleh banyak. Senang lah sikit nak goreng orang beli perabot. Itu sebab lah. Ikutkan sebenarnya, kalau bahagian saya tu senang je lah bagi aku kan. Cuma aku nak kerja dengan kawan-kawan. Aku nak keluar dengan orang, pergi hantar orang. Hantar perabot dia kan, seronok-seronok kat luar. Last kali aku jadi sale. Udah dia orang keluar, aku duduk dan terperak aku muka semua. Lama-lama tak jadi sale tu? Kalau ikutkan lah yang aku kerja tu. Kedai pelabuk dengan elektrik ni. Total dekat 8 tahun ke 9 tahun. Ini kerja yang paling lama lah. Kerja yang paling lama. Kedai perabot. Kedai perabot dengan elektrik. Jadi kedai perabot ni dekat 8 tahun. 8 tahun ke 9 tahun. Sekarang umur berapa? Sekarang umur saya ke, kalau tengok muka. Dia nak main teka-teka pula kan saya. Kan saya jadi nombor 2 kan. Ni kat yang jadi yang nombor 2 eh. Berapa eh? Maybe bayar saya kot. 27, 28. Dah dekat tu. 27 ke 28. Umur saya sekarang ni 28. 28. Umur awak? Saya 29. Kakak. 28. Jangan kakak. Aku dari tadi baik kau apa-apa. Kejap. Okay, jadi lepas kedai perabot tu, kemudian terjadi ke Amy yang sekarang bersama Foodpanda ke? Okay, start macam kerja perabot tu. Dia 20 minit belum? Cerita best ni? Cerita ni best ni, jangan terputus. Masa aku kerja perabot tu, aku kerja kat Damansara, Kota Damansara. Okay, lepas dah kerja-kerja buat sale semua tu, power lah. Sale banyak lah. Sale banyak. Lepas tu adalah satu drop lah sekejap. Aku ditransferkan ke Setapak. Tapi still sama jugalah, company yang sama. Buat kat Setapak tu, dia kira power balik lah. Kira kita jual perabot, sebab kedai yang aku jual perabot dengan elektrik ni, dia lebih kepada ansuran. Ion kredit lah. Dia bukan Ion, dia loan kedai. Loan kedai. Dia tak ada kena mengenai dengan Ion. Mana tahu bos yang tadi tu bergawang dengan bos perabot kan? Jadi kalau macam korang nak bayar 2 bulan, beli perabot ke elektrik ke, bolehlah apply loan. Macam tu lah. Tapi dia loan kedai. So selepas kerja tu, barulah jeng PKP. PKP 2 tahun dah PKP. Masa PKP itulah jadi pisang sekejap. Sebab apa? Yalah, kita bahagian sale. Jadi kita ni lebih kepada commission. Bila kala kita jual banyak, banyaklah commission. Basic tu still ada lah. Jadi kita gal commission tu, kira jamnya bila PKP, orang dah tak susah nak masuk kedai. Betul. Susah nak walk in lah. Jadi benda tu jadi commission pun kurang, customer tak ada. Kurang, just kau makan basic. So kau dah biasa gaji sekian, tiba kau makan basic. Weh, koyak kalau tak aku. Time ni dah kahwin ke? Masa tu dah kahwin dah. Selepas aku kerja can tu pun aku dah, masa tu setengah tu, baru aku kahwin. Kira masa kat kedai perabot ni lah yang bawa awak pergi pelamin. Kena bawa saya pergi ke pelamin. Kita jam pelamin. Sampai sekarang. Saya nak tanya lah, macam mana kenal dengan wife sekarang? Kenal eh? Okay, kenal dulu siapa, budak siapa. Ajak Allah. Sebab lawak 8 tahun tu lama. Masa sebenarnya saya kenal dengan wife saya ni, masa tu saya kerja Aeon tu lagi dah. Saya kerja Aeon. Dia kerja mana? Dia kerja dekat Aeon tu juga. Tapi dia bahagian baju. Saya bahagian kasut. Masa tu ramai orang nak try dia. Ramai. Luis. Tapi betul, wife dia cantik, lawa, baik. Memang elok lah kalau awak tengok macam
Ini menjadi model ni. Pujilah aku je, puji wife kau, puji cepat cakap dia cantik. Iya, kalau kau macam aku memang cantik. Hari-hari kalau aku balik rumah ni. Okay. Termenung kan tengok dia je. Lagi-lagi kalau dia masak kan. Tengah sengit lah. Ada. So, masa aku kerja Aeon tu, main trader dan termasuklah aku. Aku tengah-tengah, tapi yang best ni part dia tu, masa tu dalam masa aku just tengok-tengok kenal dia, masa tu aku ada ex aku lah. Tengah relationship lah. Aku dengan orang lain masa tu. Tapi tapi abang pergi try dia. Aku try dia tu sebab oi, ini kes apa berat ni. Ad berat ni. Kalau dia tak dia tengok ni kau boleh kata, "Oh, tak apa dah kahwin." Yeah. Cerita pas. Bila masa tu ada masalah lah sebab aku dah cakap awal-awal. Kalau dah start kerja luar, lain tau aku punya konsep. So masa tu dia bawah aku. Kira aku atas daripada dia. So aku dah start kerja. Jadi ex aku ni dia sekolah lagi. So selepas dia aku dah ni, dia dah masuk, dia kerja masa tu part time ke macam mana. Part time lah. Dia kerja, start tu dia dah nampak dunia luar. So perangai tu kau tahu lah kan. Bila nampak dunia luar, bekerja, ramai orang. Jadi macam, faham, dia tak terkawal lah, dia tak boleh kontrol. Ya, aku dah cakap tu. Lepas tu dia dah tentu, aku pun macam stres lah. Stres lah, aku kecewa lah. Maksud tu aku duduk diam-diam lah. Aku duduk diam. Aku duduk diam, aku termenung lah. Asal pangan kau macam ni tu? Memang koyak gila lah macam tu. Aku tak cukup handsome ke? Macam tak ada soalan ni kau banyak fikir lah tentu eh. Aku tak cukup handsome ke? Semua dah okey, complete. Kerja dah ada, ya. Apa yang kau nak dari aku? Tapi nak buat macam mana? Dia dah close control kot. So aku diam, tiba-tiba ngam. Bini aku lalu tu lah. Bini aku lalu tu, aku macam, tiba-tiba aku macam tengok dia kan. Dia kacau aku. Masa tu, dia sebab aku pernah lah kacau-kacau dia. Tapi dia tak ada lah nak layan sangat eh. Masa tu aku termenung. Macam dia kan. Tiba datang, dia nak lalu pergi ke bawah lah, nak beli makanan kot. Dia ketuk, boom, meja tu. Terkejut lah aku. Gangster. Dia macam, macam tu kan. Aku macam, terkejut lah, aku pandang dia. Terkejut aku kan. Tengok dia. Tiba aku macam, bunga-bunga. Tak adalah bunga, kira macam, tengok dia. Kau lah dia, aku tinggal dia, aku punya tempat kabin tu. Sepatutnya kena jaga lah. Aku tinggal tempat kabin, aku follow dia. Aku follow dia. Tiba-tiba aku nak luahkan apa yang terjadi. Dia jadi pendengar. Dia jadi pendengar sebab masa tu aku pendam seseorang. Sakit pun tau. Pendam seseorang macam nak luah kat siapa pun tak tahu. Ngam dia lalu, kacau aku, terluah kat dia. Terluah kat dia, tiba-tiba dia macam orang kata apa? Insecure yang panggil bahasa Inggeris. Apa yang orang panggil? Dia mengubat lah. Secure tu apa? Secure tu dia macam park guard lah. Security. Oh salah, jauh sangat tu. Bukan. Dia macam simpati lah. Sekejap. Secure dengan simpati. Jauh. Secure. Tapi nama dia sedap, secure. Aku faham. Alah, kau ni. Dia jadi personal konsultasi kau lah. Ibarat macam dia sebagai backup aku lah. Ibarat macam aku tengah mood dadah tu. Dia cuba orang kata apa. Ambil-ambil tahu sikit lah, macam tu, macam ni. Tiba-tiba jadi macam tersuka. Kau suka dia ke dia suka kau dulu? Kau suka dia ke dia suka kau dulu? Itu lah, aku jam lah dia ni. Dia macam, senang cerita lah, aku suka perempuan morat aku lah sebenarnya. Jujur cakap lah eh. Perempuan morat aku. Tapi untuk kali ni, aku morat dia. Jadi lain. Sebelum ni pun aku suka perempuan orang aku. Ibarat macam power, benda tu power. Bawa nampak macam aku ni, handsome lah aku ni. Tapi untuk kali tu, aku memang dah tertahan, aku yang ngorak dia. Sebenarnya, aku pernah gerau lah. Aku dengar, aku cuba-cuba je lah. Lepas tu, lekat. Masa lekat tu, just siapa yang cakap I love you dulu? Bukan ngorak dia kau dulu ke dia yang dulu confess lah? Confess, nak tahu siapa confess dulu?
Akulah. Kau. I love you sayang. Ah. Itu lepas berapa lama kenal? Itu selepas rasanya mungkin dalam 3 bulan kot. 2 bulan lah lebih kurang, aku tak ingat. Masa tu dah kenal-kenal, dah okey sikit kan. Dah mula rapat-rapat, buat jalan-jalan, kita pergi wangsa. Oh. Memang aku jenis memang suka berjalan. Dia terlekat kat aku sebab apa tau? Sebab aku ni jenis suka berjalan. Dia tu jenis kurang berjalan. Jadi bila aku bawa dia jalan, pergi Ampang lah, pergi Bukit Ampang lah, pergi Wangsa lah, pergi KL lah, semua tu dia suka benda tu. So aku bawa jalan-jalan kan, jadi rempit sekejap kan kawan-kawan semua lah. So start situ dia jadi lagi rapat. Lagi rapat-rapat-rapat. Lepas tu aku still kerja, dah keluar, aku dah kerja Chan. So long distance lah, Aeon dengan Chan lah. Kira Aeon dah settle, aku kerja Chan. So masa aku kerja Chan tu, still lagi dengan dia lah. Kerap keluar, menjalan-jalan semua. Sampai aku kahwin. Umur kahwin berapa? Sekarang 28 kan? Kahwin umur berapa? 2018, ujung tahun. Oh, 5 tahun. Lepas 6 tahun lah. Dah 6 tahun ni? Lebih kurang lah. Apa benda yang paling sweet yang kau pernah buat kat wife kau? Paling sweet paling sweet aku bawa dia lah. Aku ni tak adalah nak kata sweet sangat, tapi aku paling sweet yang aku suka, aku bawa dia berjalan jauh. Pergi Langkawi lah. Masa tu dah kahwin lah. Pergi jalan-jalan lah. Apa yang dia nak cakap, dia pergi. Memang jenis aku, kalau kau tengok kapal kaki aku ni, penuh tak darat kau tau. Jadi memang suka jalan lah. Memang aku tak duduk diam. Memang tak boleh, cuti orang cuti rehat, aku cuti berjalan. Memang tak boleh duduk diam, memang aku suka berjalan. Memang aku berjalan. Okey, lepas berapa lama kahwin, baru dapat first cahaya mata? Okey, permulaan tu lah. Sebab kita lepas dah kahwin tu, orang kata yelah kita nak hidup untuk baru kahwin ni. Jadi aku plan juga. Aku pun plan juga sebab yelah kita nak enjoy dululah. Sebab kita baru kahwin. So kita, masa aku tengah plan tu, memang merata lah, aku pergi sini, pergi sana, bawa wife aku jalan dulu. Pergi selam sini, pergi selam sana. Kalau kau ikut aku, kau pun nak kahwin aku lah. Memang aku bawa dia jalan-jalan. Sejak kali tu, aku bawa dia jalan. Jom kita pergi sini, pergi sini. Apa ada makan, pergi. Aku pergi semua. Selepas 3 tahun macam tu, baru mencuba? Aku baru mencuba. Sebab yelah, sebab kita dah kita sini, kita dah boleh jadi bapa kan. Yang kau baik kau jangan lebih-lebih nak enjoy manjang. Lama tu 3 tahun bagi enjoy sama-sama. Tengok 3 tahun tu kira lama lah tu bagi kau. Sekarang kau di rumah bila kan anak kau masak. Kau kena jadi mak lah sekarang ni. Kau jadi bapa. Kahwin umur berapa masa tu? Kahwin umur kalau 2018 20 lebih lah. 2018 kan, tapi ujung tahun lah. 2018 kan, sekarang umur aku dah 28. Kau kira kan? Tadi aku yang kena kira ni masa ni kau berapa lama dah? Ingat. Dah lebih kurang dalam tolak 2014 24 aku rasa. 24 ke lah, aku tak ingat lah, lebih kurang macam tu lah. 2024? Bukan. Ya kot. Yelah 2018 lah. Faham. Okay. Aku dah tengok antara benda yang aku rasa best lah dekat konten TikTok Amy, perjalanan macam mana pengalaman pergi umrah dengan keluarga. Itu paling aku terkejut. Sebab apa tau. Okay. Nak terus loncat ke? Kalau nak cerita FoodPanda boleh. Kita nak cerita perjalanan dengan FoodPanda boleh. Tapi antara benda yang macam bila saya tengok kan, yang betul-betul dup. Saya rasa macam Amy pergi umrah dengan family dia. Macam mana kan? Nak terus ambil kat situ lah. Nanti pandang-pandang lah. Kau just tukar-tukar. Kita ghostan sikit lah. Ghostan sikit lah. Okay. Selepas aku kerja apa nama ni, Kedai Perabot tu,
masa tu PKP. Lepas masa PKP tu, jadi aku fikir apa solusi dia. Lagi satu nak keluar pun tak boleh kan. Betul. Jadi kita macam fikir, aduh, apa aku nak buat eh. So masa tu baru teringat, rider boleh hantar makanan. Boleh bawa di jalan. Boleh sambil-sambil kita orang kata apa, menyelam minum air ni. Sebab kan aku dah cakap aku tak boleh duduk diam. Yelah, sebab barang ni tak boleh gerak kan. Aku tak boleh. Tapi yelah, tapi orang kata perintah kawalan eh. Jadi kita just cuba sabar. Lepas tu aku fikir balik, sabar pun sabar juga. Tapi yelah, kerja pun kadang-kadang kena apa orang kata, kena stop kan sebab tak boleh nak buka. Dia aku ambil, kata apa benda aku boleh buat buat duit lagi eh. Mula-mula aku buat masa tu kurma. Masa tu aku ingat lagi kurma, aku pergi packing kurma. Selepas packing kurma tu, pergi balik solusi, barulah aku ingat rider selalu hantar makanan. Jadi masa tu lah aku cuba apply. Aku apply lah apa orang kata rider Foodpanda. Setelah situ aku buat part time. Tapi aku still masih kerja lagi. Jual kurma? Bukan. Kurma tu aku dah berhenti. Still masih kerja kedai perabot dengan elektrik. Kira macam ibarat aku kerja kedai perabot tu, okay, balik je pukul 7, aku terus on Panda. So aku on, aku hantar lah sampai lah pukul 10. Kira 7, 8 ke 9 sejam, 9 ke 10, 2 jam, dalam 2 jam lebih kurang macam tu lah. Setelah situ aku buat part time. Tiba-tiba, macam juga eh. Kira-kira balik, aku baru buat 2 jam lebih jadi. Memang ni lain macam ni. Kau pun tahu kan? Tapi time tu PKP, jadi demand tinggi. Yes, itu sebab lah macam aku macam tertarik dengan benda tu. Jadi fikir balik, ni boleh buat duit ni. Jadi start situ aku pun cuba decide, tak apalah, kerjalah juga kan. Stay kerja. Lepas tu buat sambil balik, buat kerja tu. Lepas tu aku ambil keputusan, aku berhenti secara elok lah. Jadi tak adalah nak turun berhenti je kerja tu. Bos dia sayang kalau datang balik, bos ajak makan, bos belanja lah. Dah lah sekarang tu tiba-tiba bos panggil aku review tu. Aku pun cakap, apa tahu. Ini satu benda yang baik tau. Meaning bila korang nak berhenti kerja, bekerja ke tempat yang baru, bergeraklah secara baik. Sebab aku masuk cara baik, keluar cara baik. Betul. So aku masa nak keluar tu pun dia sebulan juga. Bukan, maksudnya kontrak untuk nak kita nak berhenti kan notice sebulan. So masa notice sebulan tu, setidaklah kerja buat Panda, kerja buat Panda. Lepas tu aku dah betul berhenti tu, aku fokus buat Foodpanda. Masa aku buat tu, seronok. Yelah, kita biasalah kerja company. Jadi benda tu macam terikat sikit. Jadi balik kita kerja sendiri ni, dia jadi seronok. So kau pula jenis yang suka berjalan. Memang aku pun kena dengan jiwa. Kena dengan jiwa. Kira macam seronok lah aku buat benda tu macam tu. Memang aku rasa macam benda ni satu je, kena rajin lah. Tapi memang kalau kau dah buat, auto rajin. Kau pagi pun jadi morning people tu nanti. Tadi dengar cakap dengan saya bangun pukul 12 tiap hari. Itu sebelum, selepas masuk kerja tu, dia jadi morning people. Morning people. Bangun pagi, start motor, check jadual. Tu jalan, buatlah order, jalan order. Dah shock ni. Tiba-tiba kan biasalah masa tu kan zaman TikTok baru nak naik kan. So masa orang kat rumah ni suka main TikTok. So aku tengok diorang ada buat beg kuning. So macam aku tengok diorang buat beg kuning ni, macam mana diorang buat eh. So aku pelajarilah benda tu. Aku pelajari kira macam mana diorang buat duit dalam tu. Aku tengoklah kat YouTube cara-cara kan. Aku belajar balik channel, macam ni. Kira aku try ambil produk orang. Aku ambil produk orang, aku tolong promote. So nanti orang beli, aku dapat commission. Betul. Sementara masa tu still jalan Panda. Aku jalan Panda. Lepas tu aku cuba, barang dah sampai, okay, aku cubalah main beg kuning. Buatlah konten-konten. Tiba-tiba meletup.
Orang suka. Oh, suka. Lepas tu tiba-tiba aku tengoklah. Ada orang beli ke? Wih, ramai. Oh, so benda tu jadi teruja kat aku lah. Cakap, wih, seronok ni. Itu permulaan start aku dah jadi nak main TikTok. Memang aku buat agak ngarut sikit lah. Sebab yelah, kita kena pandai lah benda ni kan. Apa yang satu produk tu pun kena buat fikir, olahkan untuk bagi orang suka tengok dan nak beli. Dan setelah aku buat-buat-buat, aku cakap, bila macam pula eh. Buat macam ni pun dapat macam ni. Start situ lah. Memang aku cakap, aku vacuum kau tau. Vacuum sepatutnya vacuum kat mana? Kat lantai. Kat lantai, kat rumah. Aku vacuum kat IP. Okay, so, kalau Fu pandai kan, contohlah amount paling tinggi pernah buat sehari berapa? An affiliate, amount paling tinggi. Jadi orang tahu life as Foodpanda punya rider ni bukan biasa-biasa juga. Tapi itu dululah. Kita tak boleh nak expect sekarang lah Kalau video ni dah keluar, kau jangan fikir sama. Itu dululah. Ni zaman PKP lah. Paling tinggi zaman PKP. Itu boleh catatkan sebulan. Kalau betul lah kau buat-buat, boleh dapat 8K. Foodpanda rider sebulan boleh dapat sampai cecah RM8,000. Yes, betul. Paling bong-bong pun kalau kau buat pun boleh dapat 5 ke 6 ke. Paling kau malas pun lah Paling kurang pun dapat 3 ke 4 tau. So benda tu memang kau on je so masuk order. Ambil lah hantar puan. Cing. Tapi jujur cakap masa kau dah start buat tu, dia jadi macam kau tarik dah. Aku tarik. Makan pun kadang-kadang tak ada masa makan. Padahal kau setiap masa kau sendiri. Boleh je kau berhenti makan? Boleh je kau berhenti makan. Tapi disebabkan orang kata, tengok nombor tu naik kan? Dia tengah order tengah laju. Kau jadi sedap lah benda tu. So kau cakap, ni duit ni. Ni duit ni. Pergi. Lepas tu tengok balik. Dia gaji dia seminggu. Dia clear seminggu masuk. Seminggu. Tapi kalau kau nak tengok, dia ada lah. Dia punya data. Kalau sebulan tu berapa. So macam tu lah. Kalau ikut masa PKP punya Income. Tapi selepas tu aku pun tak berani nak cakap lah. Sebab rider mungkin makin banyak. Demand naik turun. Yes, betul. Yang spoil ni, diorang pergi share gaji. Maksudnya kita tak nak lah bagi tu orang yang kita tahu gaji kau banyak tapi tak perlu kot kau nak bagi tu orang. Bila kau bagi tu ke orang dah expect, ini gaji banyak. Lumayan. So benda tu jadi spoil kat rider lain lah. Kira macam habis dah ramai-ramai masuk rider. Order tak banyak, rider ramai. Betul. Pisang kan kita orang lah. Jadi yang masalah ni yang pergi share gaji tu, kalau dapat tu memang kena tepuk kepala ni. Kau dah tahu gaji kau banyak, kau diam je lah. Tunggu kau share. Kan dah baby malah. Kita orang ke apa? Kita orang tahulah benda tu infect apa nanti. So jadi masalah lah. Tapi masa tu aku nak buat macam mana So aku layan je lah dengan aku punya TikTok. Sebab aku dah dapat orang kata income beg kuning. Okay, beg kuning pula macam mana? Income beg kuning paling tinggi dalam sebulan. Paling tinggi mungkin dalam RM4,000 kot. RM4,000 komisiannya. Betul lah. Aku buat main balon kat tepi highway lah. Aku orang beli lah. Itulah si So aku buat. Sekarang aku boleh buat duit ni. Yelah. Aku pun tak sangka lah. Ingatkan nak buat begitu-gitu je. So dia jadi tiba-tiba first sekali lah. Kawan aku punya kedai dia panggil review. Masa tu aku tak confident langsung. Time tu follower berapa dah panggil? Mungkin dalam 60 kot. 60 ribu je. 60 ribu banyak. Banyak Banyak tak? Tak tahu lah. So aku jadi macam, aku tak confident lah. Kau panggil aku review nak buat macam mana ni? Ini first pengalaman review kan? Aku review. Aku tu macam, aku macam, takpelah mi. Kau buat je lah joget-joget kau tu. Biasa aku joget-joget. So aku macam, okey lah. Nantaklah aku bedah je lah. Masa aku buat tu menjadi kat kedai dia. Lepas tu orang lain mulalah kapan-kapan dia tengok kan. So aku cubalah. So benda tu jadilah sampai sekarang. Kira tak senang juga. Lagi satu benda ni dah wahatukan rezeki. Betul. Aku cuba buat je.
Yang penting kita mencuba kan. Cuba. Kau jangan menganah. Yeah. Kau buat je. Tapi dugaan-dugaan tu pun bukannya sikit banyak. Apa yang kau buat ni mungkin ke sini, tapi dugaan ni ke sini. Kalau macam sekarang kan, kita tahu Amy ada 1.2 juta. Still buat Foodpanda ke? Foodpanda ni hanya sekadar. Kau memang dah angkat lah. Masih benda tu sebab saya ada tengok pakai baju Foodpanda sampai ke laut dia hantar. Dah orang muda aku hantar. Oh ya, yeah, ya. Yeah. Itulah nak tahu hakikat dia sebenarnya. Masih lagi ke hanya ada kontrak ambassador Foodpanda ke? Dia sini. Kalau itu kan aku kan memang rider. Jadi bila kata rider ni, aku memang start daripada rider. So aku masa mula-mula tu aku still jadi rider. Aku buat kadang-kadang kalau ada review aku pergi. Kalau tak ada review tu aku buat rider. So masa aku buat rider tu aku sambil memikir konten yang sebab memang aku macam tu. Keluar ambil hantar order, fikir apa boleh nak buat. So sambil hantar order sambil tuntut kadang-kadang customer bising, kenapa lambat? Sekejap agak saya tengah fikir apa nak buat ni. Aku kena sabar. Agak relax lah. Sekejap lah dapat idea. Kisah hantar lah. Sambil jalan kan. Tau-tau terlajak. Oh sini. Mickey. Jadi hakikatnya sebenarnya masih food Panda Rider yang legit lah. Aku memang ni kalau aku nak on sekarang pun boleh. Ya. Yeah. Aku tinggal kau dah, aku ambil order. Ya, kalau aku nak on tu je. Dia sebenarnya boleh ni, dia flexible kan. So kau nak kerja, tak nak kerja sudah. Ni kira macam ibarat kerja sendiri. Sebab saya tengok kan, kalau tengok memang review ni satu benda yang lumayan. Jadi saya thought mungkin lah kan, mungkin. Mungkin ada... Susah lah nak pergi gift kat aku. Kau tahu lah. Oh, saya tak tahu lah. Sebab tu lah tanya, mungkin sekarang Foodpanda, Amy as ambassador Foodpanda ke macam mana? Tak lah, saya rider. Rider lah. Ramai juga. Foodpanda, kenapa tak sign dia? Tak faham lah. Sorry. Kacau bos dia pula. Tapi tak ada dia biarkan saya begitu saja. Dia jaga dengan baik lah. Dia kira macam ibarat masa dapat orang kata apa, dia panggil untuk rider-rider tu, dia panggil saya. Tiba-tiba saya tak sangka ada dapat award. Saya tak sangka benda tu teruja jugalah. Kira saya buat ni kalau ikutkan, bukan dia suruh, sukarela. Sebab memang saya rider. Jadi sambil buat tu berpakaian diorang. Jadi tak sangka pula tiba-tiba diorang panggil saya dapat award. Jadi benda tu jadi kira teruja lah. Kiranya diorang tak biarkan saya macam tu je lah. Lepas tu lagi satu, bila ada job-job kan, diorang ada bagi saya. Sampai saya sampai tak terlayan job dia. Jadi benda tu jadi bagi saya orang kata win-win lah. Sebab saya pun naik pun berpakaian dia. Betul. Jadi tak, rasanya macam ada setengah orang kadang-kadang dia tanya, kenapa kau tak ni? Macam mana nak ni? Aku naik pun macam ini. Kalau in case kalau macam ikutkan, aku berpakaian lain, lain cerita lah. Sekarang ni aku memang suka macam ni. Dan aku memang rider. Memang hari-hari aku pakai pakaian. Kalau lah ada satu senario ni, datangnya Grab, datangnya dalam move offer satu amount yang besar. Ada. Dia offer lah. Grab offer pun. Tapi masih memilih untuk stick ke macam ni? Itulah. Aku pun tak tahu kenapa dengan dia aku. Setia lah. Seorang yang setia lah. Macam mana cakap kan? Adalah kenal lah juga aku buat konten dengan Grab tu. Dah settle semua tu, dah habis je lah kan. Tapi aku lebih kepada, aku suka benda ni. Rasa dalam jiwa. Rasa dalam jiwa. Dan aku suka benda yang aku buat, aku suka, aku nak buat tu. Kalau aku dah suka macam mana? Benda kalau tak suka tak jadi. Betul. Ni macam tu. Ibarat macam kalau kau kerja, kena dengan kau punya minat. Boy, jangan cakap lah kau akan kerja rajin, kau akan semangat. Dia macam tu. Tahu follow tu lah. Kau takkan tak tahu. Tahu. Cuma itulah. Aku akan tanya benda-benda yang aku rasa macam tu lah. Mesti dalam keadaan sekarang kan, offer yang datang mungkin daripada kompetitor juga. And benda tu kalau dia datang, dia bagi selupuk. Amy, jadi ni pula, rider ni pula. Kalau bila kau cakap soalan macam tu kalau aku rasa aku boleh, aku suka, aku boleh, aku ambil. Kalau contohlah, kalau aku terlampau kejam,
duit, benda tu boleh hancurkan aku kat tau sebenarnya. Betul. Sebab apa? Kau ambil, lepas tu kau tak, kau tak boleh nak masuk benda tu. So benda tu tak menjadi. Jadi aku tak boleh nak, orang kata, tak boleh nak terus ambil macam tu je. Aku kena tengok apa yang aku boleh buat. Strategi ya. Dia kena ada, hey, brain, you know, brain. Sekarang nampak ni. Kira kau kena alah, bijak lah. Bijak lah. Okay, jadi ini perjalanan yang sangat panjang daripada umur belas-belas sampailah Amy jadi Amy sekarang. So far yang kita dengar tadi, perjalanan tu income pun macam-macam. Memang dah lah handsome, dah lah kaya, isteri cantik. Amin. Jadi dekat sini Amy ada last tak nak cakap dekat audiens yang menonton and dah tahu perjalanan Amy daripada Amy umur belas-belas sampailah jadi Amy sekarang? Okay, ikutkanlah, senanglah. Kau kena, orang kata apa, kena jadi diri sendiri. Lepas tu kau kena ada semangat lah dalam diri. Lagi satu, kau kena letakkan apa guna kau ni, diri kau ni, apa kegunaan diri kau ni untuk apa. Jadi kau mesti terfikir, aku ni tak boleh macam ni, aku kena macam ni. Kau cuba sebaik mungkin untuk kau jadi yang kau nak. Ibarat macam semangat lah dalam diri, jangan give up lah dalam cerita. Selagi kau hidup ni, ujian kau banyak. Jadi apa tujuan kau ni hidup? Jadi kau teruskan. Tapi satu je lah yang kuatkan aku benda ni. Macam mana cakap Okay. Masa perjalanan aku buat ni semua, satu lah, aku banyak juga kadang-kadang aku bagi tahu orang lain kira benda ni. Kuatkan aku benda ni, susunan semua cantik ni sebab solat. Betul. Itu je lah sebab bagi aku benda tu. Yelah, kalau kita fikir yang kita ni buat hebat kamu benda ke. Tapi awak tak tolong dia, kalau bukan izin dia, kau tak akan pergi pada ni. Jadi apa pembalasan kau untuk kau ke arah sini dan untuk ke kau nak balas balik? Jadi kau jangan tengah solat. Jadi kau macam ibarat macam awal bagi kau balas, awal bagi kau balas. Macam tu. So tu yang pegang sampai sekarang. Macam kadang-kadang dia aku tinggal-tinggal kan. Tapi aku kodok je lah balik. Mencuba juga dengan yang semampu. Ya betul. So itu kekuatan aku lah. Jadi hidup kejam atau lambat tapi masih ingat, tanpa izin Allah benda tu tak dipermudahkan. Jadi sampai di sini saja berbual podcast kita hari ini bersama Amy. Thank you so much for coming dan share journey daripada zero to hero. Jumpa korang dekat episode seterusnya. Belum. Duit. Asal. Payment nanti kita bagi tepi. Bye-bye, guys.